tanya satu. Kakak Asam harus tanya satu. Mana lagi komunitas? Dari mana? Nang Bu Pandir, silahkan langsung betakun. Jangan banyak pandir. Atau dari panitia? Dari panitia? Dari panitia? Perwakilan dari panitia? Mbak Cindy, ini ada Om Edi nih dari Engur Banua nih. Ya. Selamat siang. Terima kasih untuk Iron Man. Saya dari mewakili lah teman-teman mungkin di sini dari Kalimantan Selatan. Mungkin mau tanya sih, kebanyakan kita kan banyak variasi umpan yang digunakan untuk penggunaan umpan. Untuk mengetahui karakter apa ya? Di sini ikannya apa dia banyak? Sebentar Pak. Jadi gini, untuk umpan yang digunakan kan biasanya mempengaruhi warna. Nah, warna yang bagus terus terhadap karakter air yang biasa untuk freshwater saja lah. Kalau di sini kebanyakan snakehead, toman, bawal, terus apalah. Mungkin itu aja. Terima kasih. Kalau pengalaman saya, petotot yang go warna dan berusaha. Kita cuma tengok kejalanan pada air dan water atau cuaca. Tergantung cuaca atau air dia warna. Kalau halus kan tak halus, itu lain warna itu berusaha kan. Kalau untuk saya, suka kebanyakan warna hitam atau warna putih. Ya, kalau air yang ada halus, kita kena lihat di tepi sungai itu anak ikan itu apa warna. Ya, kebanyakan ikan besar kan makan anak ikan. Ya, kita tengok kalau warna silver, kita tengok kan warna silver dia di tempat. Ya. Jadi kena mata yang tajam. Ya. Terus kebanyakan gini ya, penggunaan lure yang dipakai ada yang dari pabrik lure semua hampir mengeluarkan UV. Nah, pengaruh UV terhadap karakter atau penglihatan ikan itu ada pengaruhnya gimana? UV lure, walaupun dari yang di deep atau di minnow, mungkin di kalau di dalam ya pakai jignya yang ada UV-nya, pengaruhnya gimana tuh? Ya, face water ini pun ada memisah kerana kita kena tahu ini spesies ikan. Contoh, kita toman kadang-kadang di top water. Nah, dia makan yang top water. Kalau haluan, kalau panas, waktu pagi dia di pinggir. Kalau haluan gabus, saya kata nama sini yang gabus. Kalau masa petang siang ini dia panas, dia di air dalam. Nah, jadi kita kena tahu ikan dia biasa dia bagaimana, dia di mana kawasan dengan apa spesies dia. Ya. Jadi kita perlu pakai apa lure yang sesuai untuk cuaca dengan dia makan dia apa pengalaman bagaimana dia makan. Atau di tempat dia macam di tempat ni saya tengok dia kebanyakan dia ada rumput-rumput mungkin pakai jantung, pina atau apa, ya saya rasa bagus. Thank you.
itu yang saya tadi kurang paham ya. Mungkin warna yang terang, contoh yang warna putih atau hijau terang, ya, itu bermakna dua terang kan. Nah, itu pun terpulang pada high pressure tempat ke tak high pressure tempat. Ya, atau air hitam ke air jernih. Air jernih kita kena pakai luar yang biasa ada color. Kalau air hitam mungkin kita pakai luar yang terang, kita pakai senang nampak gitu. Mungkin saya membantu menjelaskan sedikit dari Mr. Alan. Semua penggunaan lur memang tergantung dari situasi dan kondisi spotnya. Tadi yang dia maksud high pressure spot itu bagi mereka tuh spot yang sangat spot yang repetisi dipancinginnya tinggi, yang sangat sering dipancingin. Karena pasti sangat berbeda karakter ikan di spot yang jarang dipancing dan yang sangat sering dipancing. Dan itu sangat berpengaruh ke penggunaan lure juga, tergantung dari warna air, kondisi cuaca pada saat itu juga seperti apa. Tadi saya sudah coba menjelaskan dari pertanyaan Om Edi mengenai UV, cuman saya juga agak susah nangkap nih Om Edi tentang apa namanya penggunaan color UV dari penjelasan dari dia gitu sih. Karena semakin dalam sih notabene semakin kelihatan ya UV gitu. Mungkin ada lagi Om Edi, gak apa-apa. Atau ada yang lain? Om Edi lagi gak apa-apa lah, ayo lah.